Nama gue Nasya, umur gue 20 tahun. Gue punya sifat yang mungkin gak bisa diterima sama orang lain. Tapi gue sendiri gak merasa kalau diri gue seperti yang orang bilang. Ya bagi gue udah bahagia dengan hidup gue seperti ini. Gue gak peduli orang mau ngomongin gue apa, karena gue punya sifat yang mungkin gak bisa diterima oleh orang lain sekitar gue. Makanya gue gak punya teman dari dulu. Selagi gue masih bisa hidup sendiri, kenapa enggak? Mungkin banyak dari kalian yang bertanya kenapa gue punya sifat kayak gini. Semua itu berawal semenjak orang tua gue memutuskan untuk berpisah. Setelah mereka bercerai, gue merasa hidup gue tuh gak ada gunanya lagi. Dan gue merasa gue hidup untuk orang lain juga akan membuang waktu gue. Karena orang-orang di sekitar gue juga gak ada yang peduli sama gue. Jadi buat apa gue peduli juga sama orang lain? Duh, jadi berapa nih? Aduh, jam 1 lagi. Lu mager banget kuliah. Dari mana aja kamu, Nasya? Baru datang jam segini. Ya suka-suka lah. Ya maklumin aja lah, Sar. Namanya juga yang punya kampus. Udah, kamu gak usah ikut-ikutan. Lihat tuh, Dun. Temen lo gak ada etikanya banget sama dosen. Gak pernah diajarin sama orang tua deh kayaknya. Namanya juga anak broken home sih. Ya emang gue anak broken home. Terus kenapa? Paling nanti lo yang broken home. Udah, dosennya mau ngajar itu. Nasya, lo dipanggil SGO tuh sekarang. Hendy, Pak. Oke. Nasya. Saya. Siska. Saya. Oke. Terima kasih untuk hari ini. Sampai bertemu minggu depan ya. Sampai bertemu. Eh, guys, pada mau kan nggak di sini? Oh iya, kan kalian nggak punya uang. Sini gue yang traktir. Ya mau lah ditraktir makan, masa nggak mau? Cuman yang mahal ya. Kan katanya lo orang kaya. Iya lah yang mahal. Kalau murah mah gue bisa beli sendiri ya gak? Bener tuh memang. Yaudah, kalian tinggal pilih mau makan di mana, nanti yang bayarin gue. Ayo. Kamu dipanggil SEO lagi ya? Ya. Kok kamu gak masuk ke dalam sih, Sya? Males ya? Iya, bawel banget sih.
Kan kamu belum coba sih, coba dulu ngomong sama dosennya. Aku yakin kok pasti Memen juga bisa ngertiin. Lagian kenapa kamu gak ceritain ke SGO semuanya? Kamu kan udah dipanggil ke SGO berkali-kali. Duh, bukan urusan lo. Gini deh, Sya, bagaimanapun yang bisa ngerti diri kamu tuh kamu sendiri. Tapi di dunia ini kamu gak bisa hidup sendirian, Sya. Nih, aku yakin kamu bisa percaya diri pakai ini. Gak jadi temen gue.